fotonya? Ini kecetus, cetus, cetus. Udah ngaji, boh. Mau dibangun aku sama mamaku. Mana mamaku ini? Tengok aja di dapur ya, bang. Mau tahu dimasak enak. Oh, kan masih tidur mamaku. Bukannya masak untuk kupu, ah. Oh, mak, bangun lo. Udah mau ngaji nih, ah. Is, kau lah, Boim. Udah tau mamanya lagi mimpin bapak baru untuk kau. Oh, mak, mama denger itu. Udah ngaji. Nanti bisa dong, gak jadi lagi kita sahur. Tuh, pak katanya. Udah lah, kau aja yang gak tau. Mama udah masak dari tadi. Sini dulu kau. Tengok ambil dulu saya. Nah, nih kau makan. Tuh, mamanya udah enak. Kan udah mama masain. Banyak aja cakap kau. Udah cepat sahur kau. Udah masak rupanya mamaku. Ayo udah mak, boleh makan dulu ya. Bos Boim, is mana ini bos Boim? Udah tahu musim maling, pintunya bukan dikunci. Ah, bahaya nggak tuh kayak gitu? Untung barang-barang ini nggak dia pengambilin semua. Bos. Ah, nyaman. Saim, anak mas bangkat, mas. Gembel kok di sini? Masuk dari mana kau? Pintu depan tak dikunci, bu. Loh, jadi kamu ngapain kemari? Mau jemput mas bawa ini main lah. Itu lagi sahur. Kau kayak maling kau lama-lama kayak jalangkong kau. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu bos kali sahur, kau gak sahur? Nanti jam 7 sahurnya, bu. Wah, gila kau jam 7 namanya sarapan, bukan sahur kau. Lain orang, lain cara lah, bu. Itu gimana ini? Sudahlah, udah rambut kau kayak akar ubi. Dan itu bos kali di dalam sana sahur kalian. Salim. Tunggu. Jangan kau ajak ibu di lagi. Iya, ibu. Is kau lah yuk, tadi aku tiduran di masjid bukan aku bangunin. Di kau lah eh. Macam badak hutan kau tidur, susah kali kau dibangunin. Gak apa-apa loh, yang penting kita bersyukur aja udah sholat berjamaah, rame-rame cari pahala. Iya sih, bersyukur. Tapi kan aku kayak gini kepikiran anakku, aku gak tahu anakku, tau lah kau anakku lasaknya kayak tuyul. Iya memang anakmu tuh lasak kali. Makanya ya, itu gak ngerti, coba lah kayak mana. Jadi kau ini puasa gak nih nanti? Puasa sih saat ini, tapi nanti kalau ya gak tahan aku makan lah si kecil. Itu nanti gak puasa, bodoh kau. Gak apa ya, puasa setengah hari lah bodoh, pasang yang yuk. Eh, di mana ada puasa setengah hari lo yuk? Ada lo, puasa-puasa zaman dulu, puasa yang yuk itu. Kita puasa setengah hari. Puasa setengah prio? Iya. Udah lo, pulang aja kita. Anak siapa itu cekal-cekal kali? Tau, itu kan anak kau, lah yang tutup rambutnya. Blonde-blonde kayak Rapunzel. Wah, iya, Boim! Katanya, gara-gara kau ini, entah kenapa ya kau lari-lari. Oh. Gimana ibu asal ngepeng semangat kali tadi. Sekal kali memang. Boim, gepeng, sini kalian dua. Sekal kali, sini. Sekal kali memang anakku itulah. Memang sekal kali kalian ya, bukan ngaji, sholat. Memang baru sekali mengakhirin. Tadi itu sebenarnya kamu mau kesan. Alah, gak ada itu semua. Kau, kalian lari lah kalian di situ di jalan. Ditabrak orang, aus. Apa gak budi juga kalian kayak kemarin? Pelan sih. Ngejawab kau ya. Iya. Lawannya pula mamaku. Tentang mamaku udah serigala gitu bentuknya udah. Oh, enggak lah mak. Boim gini tetap puasa, Boim kuat. Puasa-puasa tapi kalian budi juga semantu di lomba sampai nyawa mengke. Anak kau nih Ari, memang keterlaluan kali gayanya cupu tapi bandelnya minta ampun. Loh yuk, kok kau pula yang marah sama anakku? Gila kau, atau aku yang marah sama dia? Pau kau. Kau lah yang pau. Loh kau lah yang pau. Kau lah yang pau, tetek getit. Loh kau lah itu tepos. Tetek gua asli. Enggak, pau kau memang. Tetek busa kau. Kau yang pau. Kau yang pau. Kau yang pau. Stop, stop, stop.
Stop. Gini aja Bu, daripada ribut-ribut mendingan Ibu bos sama Bu Ayu nih suit. Siapa yang kalah? Eleng pau Bu. Kok gitu kan mamaku? Buru-buru pulang mamaku. Itu pokoknya. Ini jangan satu-satunya untuk kita kabur. Boleh juga tuh dicoba. Ayo kita sweet Ray. Iya, siapa takut? Ayo. Ya. Ulang-ulang. Aku menang. Kau, Pau. Aku pulang, Pau. Loh, loh. Anakku mana? Kau, Pau. Pau. Kau, Pau. Kau, Pau. Pau, Pau. Gila. Yang payungnya enggak makan di bulan puasa. Siapa yang mau kuajak main bulan puasa gini? Anak tuh bos, semakin gak ada etika yang lagi udah bos. Makan sambil jalan, ya kan? Apalagi belum puasa ini, is. Bodoh kali. Oh iya duduk maksudnya. Bodoh kali berdiri. Duduk iya. Iya bos, tapi ini kan bulan puasa bos. Harusnya mana boleh kayak gitu bos. Sambil jalan pula tuh. Oh ini puasa ya Pek. Tapi kan kita semalam kayak tidur juga makan. Is. Tuh bos diem nanti. Kalau misalnya mama bos denger, Gepeng dibotain habis rambutnya. Bodoh kali. Bapak yang kita takutkan. Makin diceritain ya aku bah. Eh, kok makin kalian ceritain aku bangket. Tahu jongkok-jongkok gak jelas kau. Kok kalian ceritain aku ha? Ada loh. Eh, kayak gak asing aku naik muka kalian dua. Di mana aku nampak kalian? Mana ya? Oh, perasaanmu aja itu. Oh iyalah, perasaan aku pula mungkin ya. Ya mas tang rayo ngosopin anak nih. Let's go everybody together everybody. Cucut. Ya Allah. Weh, mau kemana Iko lah? Aku mau ikut main. Boleh? Ayo. Ya. Dikasih tiga bermuda di sana. Kok, aku nggak mau lah main sama cewek. Eh, bisa kau bilang aku kayak cewek, tapi kau tidak gayaku. Cemach. Eh, apa lagi sih cemach? Cemach kau nggak tahu? Cemach ya. Oh, sama aja aku tuh cewek. Udah gini aja, kalau kalian mau main sama aku traktir kalian ke Wamengke. Mengke. Gimana? Ini yang Gepeng suka nih. Itu makanya. Hongs dan Gepeng aja. Ada duit mau jajan. Miskin kali. Mau lah aku udah janji sama mamaku mau puasa. Nah, kalau selagi mama bos enggak tahu aman tuh, bos. Iya, aman udah ayo. Kita mama mau udahlah, enggak usah banyak cerita ya. Iya, kan mama dia enggak nampak kan? Ya udah. Ya bos, let's go pribadi tuh biar slow eger kecet cucut cucut cucut. Yo bos. Aduh, udah orang bisnis dah. Wah, Mengke. Is, enggak puasa, Wak. Lagi halangan lu aku. Panas sekali ini ku tengok. Is, halangan apa, Wak ini? Apa bisa halangan juga? Ya bisa lah, bodoh juga kau. Loh, iyanya, aku kira Wak ini bencong. Dengar tadi aku ngomong apa itu, mulut kau itu. Loh, kok jadi bahasa Aceh aku ini? Monek banget aku padahal. Enggak sengaja aku, Wak. Padahal kayaknya emang bencong. Beli apa sih kakak? Oh iya Wak, kasihlah dulu Wak aku, Rincio sama Dasya. Berapa kau? 4 bungkus aja nyawa. Alah, cuma 4 bungkus doang ya, ayolah. Sombong. Mana Wak ada Wak? Walah kak, habis pula stoknya. Loh, dari tadi cakep aja cengkongnya aja, rupanya kosong. Sama aja, menang makeup tebel aja kayak bencong, Wak. Ya, sabar aku. Loh, ini namanya habis. Loh juga kakak ini. Cuman aku udah aku yang jualan, dimana waktu itu udah dimana ya. Hmm.
mau jajan-jajan ambil aja dalam, terserah kan mau apa, cium-cium bayarin. Ih bos, enak kali kita ditraktir kayak gini bos, padahal kita baru kenal kan bos. Oh, iya Beng, tapi aku takut Beng, kau tahu kan mamaku Beng, kalau udah marah kayak mana, serem, ketahuan nanti kayak mana. Oh. Udah bos, kita gaskan aja jajanan nih yuk. Ah, bacol kali ya. Jadi mau jajan gak kalian ini? Mau. Kok gak mau jajan kami? Enak bodoh. Ya kan? Udah lah bos, gas aja kan mama bos gak tahu. Iya kan, gak tau, nanti. Oh, dulu gak mau. Kalian aja yang jajan ya. Kalian-kalian aja, teh. Tangannya main. Weh, aku mau kencing. Kalian tunggu sini, gak apa-apa kan? Apa? Aku kencing dulu ya. Bentar. Nah, bawa kedohan aja manusia. Wah, duitku kan ketinggalan tempat uang Mengke. Ih, enak kali dia. Loh. Kok enak kali kalian makan jajan di sini? Boim! Oh enak makannya ya? Oh enak, kurang Im? Kok jatuh jajanku? Enak? Kurang Naik? Ada duit mama ini, mau beli lagi? Kurang? Mana bu? Hah? Mana kau bilang? Tau. Udah kalian budi di belakang sini ya? Gak kupukul kau enggak? Bilang kupukul! Sakit! Hah? Budi kalian di sini ya? Pulang kerjaan kali memang. Pulang kau, pulang cepat. Pulang. Jen. Cuman nih bos, orang Jepang semangat kali tadi. Jen. Pau kau. Kau lain pau. Udah bu, gini. Daripada ibu ribut-ribut kan, mendingan ibu suit, ibu bos sama bu ayu. Eh kali sumpah. Jen. Oh. Eh, kau itu yang salah. Tengok deh gue. Ulang. Action. Oh, perasaanmu aja itu. Gak dapet.